persiapan untuk menjelang Ramadan itu biasanya kalau menjelang tarawih itu kan awal-awal itu ada kultum ya, ada pembuka kata dari PKM, terus dilanjutkan dengan kultum dan sholat isya berjamaah sekalian tarawih berjamaah. Kalau kegiatan ya lain selain tarawih apa pak biasanya kalau Ramadan pak? Tarawih itu biasanya ada tadarusan. Tadarusan bersama gitu. Tiap malam pak? Ya setelah tarawih aja. Setelah tarawih. Tarawih kita tadarusan. Sampai sahur? Enggak. Enggak, karena mengingat lingkungan ya. Paling kita kasih sampai jam 10-an lah. Sampai jam 10-an. Kita mengganggu orang yang istirahat. Itu di jadwal pak? Enggak. Kalau itu enggak di jadwal. Itu jadi keberadaan jemaah aja. Kalau dia mau ya bareng-bareng gitu. Kalau ada yang sedang ada keperluan, dipersilakan. Itu enggak ditekankan. Enggak ditekankan pak. Kalau siang ada kegiatan apa pak? Siang itu rasanya kalau sepanjang Ramadan itu biasa lah. Enggak ada. Paling buka bersama sore apa ya? Bersama, persiapan buka bersama, mengambil apa? Namanya ini. Takjil. Takjil dari masing-masing rumah ya.